Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya berada di Surau Sekolah Rendah Al-Ikhwan yang mana sedang diadakan Majlis Khatam Al-Quran yang juga merupakan hari terakhir sesi persekolahan sebelum umat Islam menyambut Aidilfitri. Saksikan paparannya. Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Rendah Al-Itqan telah berlangsung pada 14 Julai 2015 bersamaan dengan 27 Ramadan 1436 Hijrah, bertempat di Surau Ibn Sina, Sekolah Rendah Al-Itqan. Telah menjadi tradisi Sekolah Rendah Al-Ikhwan mengadakan majlis khatam Al-Quran setiap tahun bagi meraihkan murid-murid dan staf sekolah yang telah berjaya mengkhatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Di dalam Islam, setiap perkara, setiap perbuatan ada adab-adabnya. Program hari ini juga diserikan dengan penyampaian tazkirah sempena Syawal oleh Muallim Iqbal Ismail. Hari raya umat Islam setiap minggunya adalah hari Jumaat. Sedangkan hari raya setiap tahunnya adalah Aidilfitri dan Aidiladha. Turut diadakan juga sumbangan duit raya kepada murid-murid Al-Irqan. Sumbangan juga telah diberikan kepada murid-murid yang telah berjaya mengkhatam Al-Quran. Semoga Ramadan tahun ini diberikan barakah dan segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya Abu Bakar bin Abu Mansur melaporkan untuk Berita Mutakhir Pusat Pendidikan Al-Itqan. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau